الشعائر على طريقات الجمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقات الجمعيات نهضة العلماء. نبي إبراهيم عليه السلام diceritakan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Bagaimana konsep keyakinan yang ditanamkan oleh beliau kepada seluruh keluarganya yang perlu kita contoh dalam kehidupan tiang pelunggu sami. Apa kata Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdi. الذي خلقني فهو يهدين الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Di dalam lima rentetan ayat ini, inilah keyakinan yang Nabi Ibrahim tanamkan dalam keluarga. Apa yang pertama? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menjadikan aku, dialah Allah yang menciptakanku, fahuwa yahdi, dan dialah Allah yang memberikan hidayah kepada. Pertama konsepnya, mengembalikan segala apa yang ada dalam milik kita di dalam hidup untuk Allah. Alladzi khalaqani. Dialah Allah, sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakanku. Kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, maka apapun urusan dalam hidup, kita tidak bisa pisah dengan Allah. Baru pisah dengan Allah. Ingin kaya, dekati Allah. Dendek nipu. Ingin kaya, dekati Allah. Dendek riba. Ingin kaya, dekati Allah. Laksanakan sesuai dengan ajaran Allah. Dendek sak halal jari haram, sak haram jari halal, sak sholat param salah, sak salah jari sholat. Tembe. Undang-undang kalah di andang-andang. Pokoknya munsolah ruang andang-andang. Ya, telah undang-undang. Yakin dengan Allah. Kalau kita memang yakin bahwa hidup dari Allah, mati dari Allah, semuanya dari Allah, maka dekati Allah yang maha memiliki segala-galanya. Allah, Allah, Allah. Kita terjatuh, kita. Anden sedesa dengan dek demen jok lunggu sami. Dek tembe tembe, dek tembe tembe. Kita punya Allah. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Tetuk-tetuk lontuk jemaah. Lihat bagaimana baginda Rasulullah. Dikala beliau masuk ke kota Taif, beliau dengan niat untuk berdakwah, dengan apa baginda Nabi disambut oleh orang-orang Taif, dilempar dengan batu sampai keluar darah dari jasad baginda Rasul, bahkan dalam riwayat sampai jatuh gigi rahangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dilempar oleh batu. Tapi akankah Rasulullah bersedih? Tidak. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa munajatnya Nabi? Wa illam takun rabbana alayya falam ubar. Ya Allah, berembir-embir dengan Thaif di makna dek demen tiang jok niki, ya Allah, kata Nabi, meskipun saya dilempar, meskipun saya dihina, meskipun saya dicaci maki, yang penting engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli, ya Allah. Begitupun kita berjuang, kita berdakwah, berjuang untuk agama, buat majelis, bangun masjid, bangun pesantren, nungguin doang dengan dek dengan pada ubah. Aku tidak peduli, ya Allah. Yang penting yang aku lakukan tidak salah. Konsep Nabi Ibrahim. Dan Allah menjadikan kita jamaah sekalian dalam bentuk yang fi ahsani taqwim, bentuk yang paling sempurna. Al-Haq. Pengas-pengas, ibu-ibu lain waktu masih dedari. Pengas-pengas, entah tepiak si Allah Ta'ala. Kesolah-solah, entah terciptaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Subhanallah. Biasan itu. Bentuk yang paling sempurna daripada tepiak si Allah Ta'ala. Ada entah hewan. Coba telik renteh nganu jemaah. Tuan jarang pelai itu lempau selang. Ya Allah, kenapa? Karena tidak punya akal, tidak narak lila. Makanya Allah berikan kita sempurna dalam hidup. Apa kata Nabi Ibrahim? Allazi khalaqani fa huwa yahdi. Allah lah yang menciptakanku, Allah lah yang memberikan hidayah kepadaku. Hidayah. Setelah Allah jadikan kita, Allah beri kita hidayah. Tapi tidak semua orang mendapat hidayah Allah. Apa yang menjadikan manusia menjadi dekat dengan Allah, itulah hidayah. Apa yang membawa manusia menuju tempat-tempat ibadah, itulah hidayah. Apa yang mengajak manusia menuju amal soleh, itulah hidayah. Dan apa yang menjadikan manusia merasa terus menerus istiqomah dalam ibadah dan amal soleh, itulah hidayah. Makanya jamaah, hidayah itu bukan ditunggu, tapi harus kita jemput. Dengan luwek dengan salah penafsiran, berbelarasan dengan takdir Allah. Sambil mendek sembahyang tua, aduh, mulai takdir nenek mendek sembahyang. Sambil maling tua, mulai takdir nenek tiak kejadi maling. Mulia pun kedek lalu Khalifah Umar lain lah monarak dengan menusin peralatan. Tertangkap di Khalifah oleh kerajaan, kemudian masuklah ke penjara, cakap tuan si Khalifah, pembik maling. Wah, takdir nenek dia menjadi maling. Oh bagus, bahasa Umar. Menuh jangan siapa, an, kelewat, yang pembik, kita pelengimut. Menasang Khalifah yang kita kembik nikir dengan ke jemaah. Yang kepeleng lima. Ya, kembik kepeleng lima ke Khalifah. Wah, ia takdir nenek. Wah, ia takdir nenek yang kepeleng lima. Saya enggak takdir nenek. Isi mampu malik takdir nenek. Nani yang kepeleng lima. Artinya apa? Tidak semua hal orang harus beralasan dengan takdir Allah. No, jadi mula bengir. Allah menjadikan hidup ini melalui nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya baginda Nabi adalah awal dari alam semesta. Sehingga manusia ini pun bagian daripada cahayanya Rasul. Tapi kenapa kita menjauh dari cahaya? Sekarang bagaimana? Andailah mau tengah aja ngetol dia tahu sak petang.
Terus arah cahaya tuh bilah bersinar luar biasa. Untuk kita menjadi orang yang bercahaya bagaimana caranya? Maka harus kita mendekat kepada sumber cahaya. Lari ke sumber cahaya, begitupun hidayah. Lari ke sumber hidayah, kita baru mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, lungguh sami para jamaah hadir pada kesempatan hari ini adalah kita mendekat kepada sumber cahaya itu. Alhamdulillah, kita mendekati sumber hidayah, kita mendekati sumber amal soleh. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dek kanggo remehan amal soleh meskipun itu amal yang kecil. Kenapa? Karena kita tidak tahu pada amal yang mana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Banyak orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah, tapi akhirnya bertaubat kepada Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu bukan dari manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada paman beliau sendiri. Apalagi model-model itu. Dengan pamannya Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan alhamdulillah kehadiran kita dalam setiap majelis ilmu bagian daripada hidayah. Alhamdulillah istiqomah jamaah terus. Yang sempat yang dengar pengajian Fadimah dari Dani Al-Mukarram Syekhuna Sabaru. Tidak baik kita manusia ini terjangkit penyakit hati. Karena ini sebalik bahaya jemaah. Sebalik bahaya. Dengar lamun dengan sakit hati, dengan tak sakit, dan tahu diri sakit. Dengan doang jadi tahu. Beda lamun penyakit zahir. Lamun penyakit zahir dengan tak sakit mun tahu ide sakit dengan ini tak berita. Dari sampun tahun penyakit isi dengan ya tak cerita. Lagu lamun aran penyakit hati dengan tak sakit dan tahun dirinya kan sakit. Solah doang siparan diri. Padahal jamaah, seburuk apapun orang, sejelek apapun orang, sehina apapun orang, semaksiat apapun orang, kita tahu aku diri lebih baik daripada kita. Tidak boleh kita mengaku lebih baik daripada mereka. Tidak boleh kita mengaku diri kita lebih soleh, lebih beriman daripada mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin malamnya mereka mengambil air wudhu dan beristighfar menangis kepada Allah. Mungkin paginya mereka duha yang kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Sesolah-solah empat. Semokoh-mokoh empat. Arak doang tolak. Betul? Sekurus-kurus tempat, arak doang ngisi. Betul? Artinya apa? Sebaik-baik orang, pasti ada salah. Sejahat-jahat orang, pasti ada baiknya. Orang yang hebat, kata Imam Syayuti, adalah orang yang mampu mengambil kebaikan dalam setiap keburukan orang. Nah, iya tak susah lalu. Jikalau kita mampu mengambil kebaikan dalam setiap kesalahan orang, inilah yang biasa telah mencalak batu, entah kecewa-kecewaan. Tapi apa hikmah yang Allah berikan kepada kita? Jikala kita mampu melihat kebaikan orang lain, dalam setiap zahirnya kita melihat keburukan-keburukan yang ada pada dirinya,
itulah yang dinamakan dengan hikmah. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah. Inilah yang pertama. Al-Dhabi khalaqani fahuwaya wa fahuwaya. Allah lah yang menciptakanku dan dialah Allah yang memberikan petunjuk. Kata Nabi Muhammad. Yang pun tenang. Yang kedua. Al-Dhabi huwa yutu'imuni wa yasin. Dialah Allah yang memberikan aku makan. Dialah Allah yang memberikan aku minum. Allah Ta'ala doa. Artinya apa? Dalam hidup, urusan rezeki, urusan Allah. Tugas kita bagaimana beribadah, bagaimana istiqomah, bagaimana ikhtiar dengan baik. Lamun jatah rizki dalam hidup, wah teruang. Sering, iya. Matur oleh pelonggo sami. Urusan hidup, kata ulama, mencontoh kepada kucing. Nanti bahasa Inggris kucing, ibu. Meow. Meow. Yes. Yeah. Selain hidup tu men kata bahasa Inggris meow. Ah, kucing makhluk Allah yang takut dengan air dan bani air meow. Tapi Allah mentakdirkan makanan kucing paling enak hidupnya dalam air napi. Indah ikan. Meong takut le air. Empat hirup le air. Dan masuk akal. Dan nyambung. Tapi bagaimana cara Allah? Dia tewang dengan cerita arak meong lalu mancing. Yes? Oh, tapi bagaimana cara Allah? Allah titipkan rezeki kucing melalui manusia. Ibu-ibu berlempak dokokan renteng, oleh-oleh, mengkolok oleh meja. Meong dari sendiri. Kadang kita makan ikannya. Engkah kita makan isinya. Kadang tolak mendoa. Aku ni. Beng meong. Oh, subhanallah. Meskipun kucing takut dengan air. Makanan favorit kucing hidupnya dalam air. Ternyata rizkinya Allah tanggung seekor kucing. Dititip rizki kucing melalui manusia. Hebat. Jadi susah urusan. Yang kedua, cicak. Nabi bahasa Inggris cicak. Beleng. Hebat. Bahasa Inggris cicak, blank. Hebat. Kecek-kecekan jemaahnya bahasa Inggris, teman. Bahasa Inggris cicak, blank. Blank. Makhluk Allah yang tidak memiliki sayap. Ada keletek, blank. Darah. Sementara Allah mentakdirkan makanan belencek serangga yang bersayap. Berangkat, arak letek. Dan nyambung enggak? Dan nyambung. Cicak tidak bersayap. Nyamuk bersayap. Dan tahu kelep belencek. Sementara nyamuk bisa terbang. Bagaimana cara Allah? Selama belencek masih hidup, jatah rizkinya masih ada dari Allah. Oh, bayi tak teka tahu kenapa. Tidak, 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 merayap. Datang seekor nyamuk, lalu
Omparan berjorak-jorak lagu ni sakit. Ketua Helen tidak di dinding, diam-diam. Wahai tidak, kata Allah, meskipun hakamu diam merayap, maka makananmu ada di kala kamu merayap. Lamun momot doang belencek ketulik tembok, dek nak mau-mau mana? Tapi apa kata Allah, wahai kita, merayaplah. Dikala kamu merayap dan diam saat kamu merayap, maka nyamuk itu yang datang kepadamu digerakkan oleh Allah. Apa ikhtiarnya kita? Hanya merayap. Lagu rizki tebeng si Allah Ta'ala angkat dedek katala si pelencet merayaplah, bergeraklah, fantasiru fil ar wa bertagu min fadlillah. Mari kita bergerak bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keredoan Allah. Mari bergerak, lampak, ngaji, bembe tu amal soleh, bergerak dedek kalah si pelencet. Kenapa? Dikala kita sudah bergerak, ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang pun seluruh doang hirup Nabi Ibrahim. Bahkan sarun tan sugih Nabi Ibrahim. Bagaimana sifatnya? Beliau tidak akan makan kalau tidak ada teman makan. Menundang dengan sepupu-pupu pencen medara Nabi Ibrahim. Lamun itu kan dek. Lamun maik kanduk jamun empat lawan. Menjangankan dengan mentawaan bayi darah-darah makan bertanggung. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak akan makan kalau tidak ada teman makan. Pun pesilat dengan bilang balik si Nabi Ibrahim. En kembi, sekedar itu temin beliau arin ta'arak rajin berdarah terima rizki dari Allah Subhanahu. Alladhi huwa yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah yang memberi aku makan. Dialah Allah yang memberi. Bagaimana Allah akan menanggung makan dan minum kita? Dikala kita ikhtiar tanpa doa, ya aran dengan nekat. Aku diri ini doang paling tanpa pengetahuan dan bantuan dari Allah. Doa doang lagu pegawai di kaulah, liaran dengan bungun. Jadi ini dengan milik ya masjid berdoa. Ya Allah, doa malaikat Jibril. Jadi ini langsung terikubah di langit. Ulat dari daun, dari semen, kerikil. Ada ikhtiar. Makanya, orang yang mendapatkan kun fayakunnya Allah, itu panjang proses. Kun fayakun itu tidak serta-merta kun fayakun dari kita seperti sebagaimana Allah. Makanya jarak antara aroda dengan kun fayakun itu panjang. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ada di dalam Quran surat Nabi Yasin ayat 3 ayo wahai subhanallah. Dikala Allah itu berkehendak terhadap sesuatu. Kalau Allah sekedar, Allah menyatakan kun fayakun. Jadi kata Allah, jadi. Tapi bagi kita hamba-hamba Allah mengkaji daripada ayat ini. Kata Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau mengatakan, antara aroda dengan kun fayakun, disitulah ada ikhtiar. Barulah ada kun fayakun. Artinya apa? Ada keinginan. Setelah ada keinginan, ada niat, ada usaha
untuk mencapai keinginan tersebut, barulah ada hati. Contoh, be contoh kun payakun dengan sakbait kepeng le ATM. Dengan sakbait kepeng le ATM, piran jak nak mele, iya nak mau. Makin tamak kartu, sugul kepeng. Tengah malam tamak kartu, sugul kepeng. Subuh tamak kartu, sugul kepeng. Lamun dengan sak berdua ATM. Lagu lamun cara lain, dia mah nara ATM, pasti nak bingung dengar. Namun dengan handewa nabung lebang, nabu ingin mikir. Dasar hebat, bapak ini. Kartu muntamak syukur, kepeh. Cik handewa nabung. Tapi kalau orang yang ilmunya ada, kenapa bisa keluar uang dari mesin ATM? Telah nabung duduk laik, aku nak mau baik ke. Uang searak tabungan, kapanpun dia mau, baru bisa diambil. Begitulah pun setiap pun. Ada ibadah dulu, ada zikir dulu, ada mulazamah dulu, ada khalwat dulu, ada mujahadah seorang dengan Tuhannya. Terus dia berusaha bagaimana membersihkan batinnya. Barulah ada kun payakun, ndek nak pembeng, no nak mele, no nak mau. Tapi ada ikhtiar jauh sebelumnya. Begitulah yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Tapi dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, Allah selalu sayang kepada hamba. Cobalah berpikir-pikir kita. Lamun tawah salak pelik jok dengan jok semetor. Mungkin tak SMS lamun nak milih balik. Mungkin tak WA, mun tahun tama WA cocok HP centang dua. Lah gundik nak buka-buka. Kita telpon, tak diangkat. Kenapa? Hanya dengan satu kesalahan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan satu kesalahan, andaikan penuh langit dan bumi ini dengan dosa-dosa hambanya, dekat dengan Allah, Allah dengar permohonan. Ibarat cara mungkin kalau orang yang main WA, main medsos, Allah read WA kita. Langsung buka oleh Allah. Tengah malam kita dekat, dibuka oleh Allah. Pagi kita datang, dibuka oleh Allah. Tapi kalau kita sesama manusia, makin tertelpon. Belum dasar kali, telpon deh, ada masalah tangka. Kemik, sakit tangan. Tapi kalau Allah, berapa kali kita berbuat dosa? Berapa kali kita berbuat salah? Berapa kali kita berbuat maksiat? Berapa kali kita menghina orang? Berapa kali kita mencaci maki orang? Berapa kali kita menjual agama Allah dengan atas nama berjuang fisabilillah? Tapi Allah tidak pernah marah pada hambanya. Menu keluik dosa salah terjadi makhluk dengan Allah. Dekati Allah. Allah dengar permohonan. Wa iza sa'alaka ibadihi أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ya Allah, enteng ayatnya, jemaah enteng. Wa iza sa'alaka ibadi anni, andaikan hamba-hambaku bertanya kepadaku, hai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib.
ingat, aku ini dekat. Aku ini dekat dengan bahkan min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi mereka, kata Allah. Dekat aku. Ujibu da'watan ta'ibadan. Aku akan jawab segala apa yang mereka mohonkan. Besarat aku terima atau permohonan. Faliyastajibu li. Gawe apa pesuruhku, kata Allah. Lakukan apa seruanku, lakukan apa yang aku perintahkan. Waliyu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, yakin dengan aku, kata Allah. Ini belum diintahkan ini. Berwak, berdaya kursi, kemampus dekat dan sehat-sehat. Mekembik karena keyakinan kita kurang dengan Allah. Apa kata Allah? Aku dekat denganmu, dekat. Tapi palias tadi bulinya yang kita masih jauh dari Allah. Iya, kita palias tadi buli lagu setengah-setengah. Kita penuhi panggilan Allah lagu arak milik. Kita setengah masih dengan Allah. Waliyu'minubi, kadang beriman, kadang tidak. Bapak susah, yaitu beriman. Bapak senang, lupa. Bapak ketagih di bang rontok, ya pun beriman. Ya Allah, diketemu, ya Allah, mentua kemuntahun kedua. Bapak yang ketagih beriman. Bapak sangka merampek, mau berjual, mesti berjekat di mulut. Ya Allah, bagaimana dekatnya Allah dengannya? Kalau dengan manusia sekali dia kecewa, sudah tidak mau melihat kepada kita jemaah. Tapi kalau dengan Allah, tapi kalau dengan Allah sudah berapa dosa? Makanya kita perlu istighfar, 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 istighfar terus. Mohon ampun, astagfirullah. Timbul pertanyaan arak dengan berketuan wik jemaah ahli kuripan sekarang rumah nanti sini. Tuan, kemudian disuruh istighfar lu untuk kanjak uah berpuasa. Kanjak dengan puasa terhapus dosa salah bagaikan bayi yang baru lahir. Kanjak orang yang bergembira datang bulan Ramadan diharamkan jasadnya dari api neraka. Masuk Idul Fitri kembali dalam keadaan fitrah. Kata kembis tiga par malik. Tapi kita jawab, namun bau jamin diri tengah kegawe dosa jaman telah tiga par. Engkah wah tiga par. Namun tengah gawe dosa bau kira-kira kan di depan Jawa. Artinya apa? Kenapa kita istighfar terus? Padahal kita sudah keluar dari Ramadan, kembali dalam keadaan fitrah. Cai, karena kita kembali dalam keadaan fitrah, yakin nanti kita sudah suci. Yakin tidak? Yang tahu salah kita hanya kita dengan Allah. Yang tahu bagaimana maksiat kita hanya kita dengan Allah. Yang tahu kita jujur apa tidak hanya kita dengan Allah. Amun dengan lain dia tahu. Solah doang ruang tele julur jenang lagu aten tergudep le batur. Tapi Allah tahu itu semua. Coba. Kenapa kita banyak istighfar lagi? Karena kita sudah disucikan oleh Allah, bertobat pada Allah, berdosa lagi, istighfarkan dosa. Mbah tanangkah ke istighfar dosa gawe kembali ke istighfar lagi. Karena kita belum pernah berhenti berbuat dosa, makanya kita tidak bisa berhenti istighfar kepada Allah. Yang kedua, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, tak silap tiap lumbuh sajari panjang.
Maka kata Allah, ya ayyatuhan nasrul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil kita Allah, wahai hambaku yang memiliki jiwa-jiwa yang benar, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang baik, irji'i, ulanglah, kata Allah, oh, ya Allah, aku tidak bisa pulang, ya Allah, banyak dosa-dosaku, ya Allah, dosaku bagaikan buih yang ada di lautan, zunubi mislu adadir rimani, dosaku bagaikan buih yang ada di samudra yang luas, apa kata Allah, irji'i, pulanglah. Ampun, kata Allah, ibarat kita punya orang tua beduin sejenak, kita ni katolik Malaysia, nelpon kata Ina, Ina edak pemita di Malaysia, Ina edak rezeki, bahkan apa searah wang entah kemau, Ina denara ke kadung ngirim, Ina ya Allah, atau memang Ina katolik Bali jemaah, jemaah anak oleh ada. Oleh anak, kumpul-kumpul, lek balik anak. Nak ongkos tak kadulik di arah ini. Nara ongkos, kena. Sepi, selaku batu wah ketangkep di Malaysia ini. Nara ongkos kadulik, oh, dari anak. Apa kok sepusat oleh anak, kima kenyinggak berhutang. Kalau nak nyinggak berhutang, nak mengkirimah kepeng cari ongkos, oh. Begitulah Allah. Kita dosa dengan Allah pula. Oh. Ya Allah, aku pernah begini, ya Allah pula. Irji'i, kata Allah, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lama mewah oleh, kata Allah. Engkau reda oleh kamu pada kamu yang dah reda oleh aku pada salat reda. Pada kuli fi ibadi, pada kuli jannati. Lama mewah oleh, kata Allah, persis mara unin ilak sesawaneh. Lama mewah oleh anak apa-apa. Sekeloran anak, kukuk susah kumpul-kumpul. Apa kata Allah? Pada kulipi ibadi, namun wahole, ya kata Allah, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang wajah kuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah, kalau kita pulanglah. Apa maknanya? Pulang itu ada dua, kata ulama tafsir. Pulang kepada Allah di makna. Yang kedua, pulang kepada Allah di makna rajih, kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang kita lakukan sehari-hari adalah sangu untuk ilaihi raji'un. Sangu untuk kita pulang kepada Allah. Kita sholat, kita hadir dalam majlis, kita zikir, bersedekah, berinfak, haji, umrah, dan sebagainya. Sambil kita pulang menghadap Allah. Lamun dengan wan tahun perjalanan jauh, lamun den siapan sangu nekat berjalan, lamun tak selamat.
Pelumbuh tonggosan Yogyakarta, lampak pelumbuh Yogyakarta, dek jauh sana, kepeng arak 100 ribu, ini mak mau oleh. Sampai di Jakarta, iya, karena ada orang yang berikan tiket, lagu sampai di Jakarta, kadang jadi gelandangan. Sangu dok Makkah dikala kita berhaji, oh duit siapa? Bahkan si mandi tulang mongkak jauh nak kemik dari mandi. Sangu untuk kita. Sekarang bagaimana sangu untuk kita pulang ke negeri akhirat yang sangat jauh? Lamun terlampak berhaji berumrah lengkap sangu kepen paling sekedik 10 juta. Paling sekedik 5 juta sangu terlampak ke Mekah Madinah searak 10 jeluk tadi itu. Sangu lengkap. Bagaimana kalau kita pulang ke negeri akhirat yang sangat jauh? Kebani terdijuk sangu. Kadengar sampai arah amal kebani mati. Wandara sangu kebani mati milih nak mati dah. Imak nendek milih lah putus aman datang aja mati. Angka iya kenan iya kebani terdijuk siapa selaku apa-apa angkuk mati. Ya Allah. Pantes ke Nabi Ibrahim marani di konsep keyakinan yang ditanamkan. Yang ketiga. Wa idza maridtu fa huwa yashfiin. Wa idza maridtu fa huwa yashfiin. Dan jika aku sakit kata Ibrahim, ialah Allah. Namun kesakit Allah yang sehatkan. Namun terlampak dokter ibu lagi meriksa dokter dan tahun penyakit dalam bentuk apa keduaan duduk. Betul tak? Aku hidup ibu. Nabi sakit penyungkan. Namun tendek pada dan tahun dokter. Agak arak batur ke sekolah lah. Eh. Pedaik ya, kok jadi dokter. Pas pengajian di Mataram, di kesangan, dari mau jadi dokter spesialis, dari spesialis jantung. Munafi si Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Eh, gamak meton, Muni. Junas doa, mudahan kejari dengan soleh. Mudahan kejari Ustaz, kalau perlu. Mudahan kejari da'i, mudahan kejari dengan ulama, mudahan kejari. Amin, amin, amin. Dengone Pak Dok sebagian doa kandik mudahan kamu jadi dokter pun ah pun kaget mudahan kamu jadi dokter ya astagfirullah mau istighfar ini ya sampai kaget bestas namun dengan jadi dokter lelah mahal kita sekolah mahal kita mayat. Bila mun praktik mun tebeli mayat dulu kadu praktik nikman biaya koas ya kebuan sidian sidir si aku ambil nanti peringgi wan tak menemelin dari dokter iya si ketes oh ternyata susah dengan dari dokter ini susah semanuan jua jari dengan soleh susah kejari dengan soleh susah kejari ustaz susah jadi ulama. Kenapa? Dikala orang lain sedang tidur, dia bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Nangis kepada Allah. Lelah nak ngaji berajah nak usarat. Lelah ngapalan alfiah. Lelah ngapalan zubat. Lelah ngapalan menu-menik. Oh, iya lah. Menu. Pada susah jari lagi. Pada. Dari apapun yang harap murah ini angkat dendek melihat dari ustaz itu wah dari dokter dari itu ini aku menuju sapi subhanallah ternyata inilah itu orang jadi dokter pun mengatakan susah kita bisa jadi dokter
apalagi masuk surga lebih susah. Saya para murah dengan tanah surga. Murah dua. Aku susah perjalanannya. Lurus perjalanan ke surga. Arak doang dari surga. Sekat boleh ngaji berhujung seninya. Jalan ke surga murah. Arak doang dari surga. Nah, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, wa iza maridtu wa huwa yaqin. Jika aku sakit, aku yakin Allah yang memberi. Amin. Nah, ya wirid ni jemaah, lamun mungkin sakit, mungkin sungkan, dicari zikir. Wa iza maridtu wa huwa yaqin. Wa iza maridtu wa huwa yaqin. Rasulullah dikala beliau berian, ya doang jadi. Jika ada ya idah-idah sakit kepala, itu doang jadi zikirnya Nabi. Maka kita pun juga begitu. Di setiap kita sakit, ingat Allah. Wa idha marirtu wa huwa yasbi. Wa idha marirtu wa huwa yasbi. Inilah konsep keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga. Mudah-mudahan, tapi yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Masih paling dua tidak boleh manfaat tentang bahasa-bahasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Amin.